Sinar matahari menyambut kami dengan hangat. Menyusuri sungai, menikmati keindahan alam desa sambil diiringi alunan musik dan tarian. Pesona ini mengingatkan kami akan kebesaran Sang Pencipta. Mari kita jelajahi Desa Wisata Segohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. 50 Desa Wisata Terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Pagi yang cerah di Desa Segohong mampu membangkitkan semangat. Kami siap merasakan pengalaman yang tak terlupakan bersama dengan warga setempat. Nikmatnya hasil panen bumi yang disulap menjadi minuman yang berkhasiat membuat pengalaman baru bagi siapa saja yang berkunjung. Kebersihan menjadi modal utama untuk menjaga lingkungan agar tetap asri. Menikmati segarnya alam dan air yang mengalir tenang di Sei Batu. Indahnya sebuah tarian menyatu dengan musik tradisional khas Kalimantan Tengah. Ribuan langkah telah terlewati hingga tiba di tempat singgah yang menyambutku dengan hangat dan penuh cinta. Seolah bertemu kembali dengan keluarga yang lama dirindukan. Abadikan semua momen untuk dibagikan ke seluruh mata yang akan memandang. Jangan lupakan segala peninggalan leluhur yang kehadirannya telah ada secara turun-temurun. Bahagia rasanya ketika perjalanan kami saat susur sungai bertemu dengan orang hutan yang bermain di tepian. Tidak lupa, kami tetap menjaga keselamatan bersama. Menikmati surga tersembunyi bernuansa hutan dengan aliran air sungai berwarna merah dan hamparan pasir putih seakan membawa kita ke tepi pantai yang tak terduga. Bersantai sejenak sambil menikmati hidangan dengan pemandangan sungai dan hutan. Pengalaman yang takkan terlupakan, jejak kami terpatri di desa yang syarat akan keindahan.
Desa Wisata Menuju Pariwisata Hijau Berkelas Dunia, 50 Desa Wisata Terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024.